Halo, selamat pagi sobat-sobat keren, apa kabar? Sehat? Ketemu lagi dengan saya, Tulus Setiono. Dan kali ini, saya akan explore satu tanaman ganteng. Nah, dia tidak berbunga. Namanya Alocasia. Saya sempat lira-liru dengan Kaladi. Ternyata beda, baru tahu dari YouTube. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa ya, subscribe dulu channel YouTube saya, Tulus Setiono. Hey, sahabat-sahabat keren, Alocasia. Saya belajar banyak dari tanaman ini. Salah satu di antaranya adalah daya juangnya yang luar biasa. Bagaimana tidak? Ketiga tanaman yang saya punya ini, satu saya dapatkan dari salah satu pot tanaman yang saya beli kala itu. Saya gak lupa saya beli apa, tapi di dalam pot itu ada tanaman Alocasia ini. Kemudian yang kedua saya ambil dari selokan. Iya betul, selokan. Saya ambil karena saya lihat ini tanaman bagus ya. Yang ketiga ini saya beli, tapi kala itu hidup enggan mati tak mau, sampai bongkar pasang media, kemudian ganti pot dan seterusnya. Tapi sekarang ketiga-tiganya tumbuh dengan subur, sehingga tidak berlebihan kalau saya ambil pelajaran dari Alocasia ini adalah daya tahan, daya juang, gitu ya. Mungkin dalam istilah kerennya adalah adversity question. Pernah dengar ya? Kecerdasan seseorang dalam menghadapi rintangan atau kesulitan secara teratur. Adversity question ini membantu individu memperkuat kemampuan dan ketekunan dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Begitu kata Wikipedia. Nah, sahabat-sahabat keren, mungkin masih banyak yang diajarkan Tuhan melalui Alocasia ini. Namun baru satu yang bisa saya baca dari tanaman ganteng saya yang bernama Alocasia. Oke, sahabat-sahabat keren, tetap semangat dan sukses ya